Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ketemu lagi masih di Wakaji Kreatif. Ya. Ide kreatif kali ini itu berasal dari ini ya, kota ajaib ini. Apakah ini? Ya. Ini itu adalah sebuah alat perkebunan ya, jadi alat tanam menanam ya. Nah, teman-teman semua, bosku semua, jadi ini itu adalah saya beli paket set untuk menyiram tanaman yang ada di kebun kita. Nah, apa saja isinya? Yang pertama ini adalah ini ya, apa itu namanya ya? Ya pokoknya ini buat mancurkannya ya, buat mancurkan airnya. Nah, ini dia si kecil mungil. Nah, ini bisa diputer-puter gini untuk mengatur setelan laju aliran airnya ya. Jadi nah, bentuknya seperti ini. Satu set paket dapat banyak ini ya. Ini lumayan banyak. Oh iya. Ini paket ini harganya itu cuma 60 ribuan. Wah, murah sekali ya, 60 ribuan sudah dapat ini ya. Nah, ini itu apa ya? Kayaknya semacam untuk nyangkutin, untuk nyantol-nyantolkan ininya ya ini. Untuk nyantolkan selang-selangnya kemudian ditancapkan ke polybag. Nah, kayaknya kayak gitu ya. Oke. Nah, sangat murah meriah sudah dapat sebanyak ini. Dan harganya cuma 60 ribuan. Nah, saya beli di Tokopedia, teman-teman ya. Harganya sangat murah meriah sekali. Kemudian yang ini selanjutnya itu adalah ini kayaknya semacam sambung menyambungnya ya ini. Ini itu adalah sambungan-sambungannya untuk membuat cabang-cabangnya. Nah, untuk membuat percabangan jadi kita menggunakan ini ya, T-nya kayak gitu. Mantap. Kemudian ada lagi, ini adalah ya, ini itu adalah apa ya namanya ya, ini itu kayak semacam konektor gitu ya, ini nanti yang kita sambungkan ke kran yang ada di rumah kita. Nah, pemasangannya itu seperti ini ya. Jadi ini, oh, yang di sini selangnya ya, kemudian ini kita tancapkan ke situ. Nah, mantap sekali. Ah, kalau yang ini kayaknya cadangannya ya, jadi ada dua. Oke, nah bisa juga dipasangkan ke sini. Ah, mantap. Keren sekali ya ini. 60.000 murah meriah ya. Tapi saya nyari di ini teman-teman ya, nyari di marketplace lain itu ada yang 50 ribuan ya. Tapi saya nggak tahu itu apakah sama. Nah, selanjutnya di sini ada ini ya, komponen utamanya adalah selang hitam. Nah, ini selangnya ini sekitar 5 mili ya, setengah sentian ya. Nah, diameternya setengah senti, panjangnya kurang lebih katanya 25 meter katanya. Oke. Selanjutnya yang di sini ini adalah buku petunjuknya teman-teman ya, sana ada soalnya ya, siltip ya. Nah, ini oke, kita buka dulu. Nah, seperti di gambar ini teman-teman ya, jadi gampang banget ya ini. Ini caranya gampang banget ini. Kalau kita yang hobi tanam menanam tanaman di depan halaman rumah kita, nah ini merupakan salah satu peralatan yang wajib sekali kita beli ya. Nah, di sini ini ada kayak semacam tadi ya, untuk nancap-nancapinnya. Keren sekali. Ya lumayan lah ya, harga segitu ya, ini udah sangat-sangat layak untuk dibeli ya. Nah, nanti tinggal kita coba saja langsung. Nah, ini sudah saya pasang ya. Tadi proses pemasangan, mohon maaf sekali saya tidak bisa menceritakan atau merekam karena memang saya pasang sendiri dan itu sulit sekali untuk merekam sambil memasang ya teman-teman ya. Kemudian
Ini kerannya, ini kerannya udah buluk sekali ya, tapi tidak masalah karena yang penting adalah airnya mengalir sampai jauh. Nah, ini sampai ke sini itu, di situ udah saya cabang-cabang. Nah, ini caranya gampang sekali teman-teman ya. Jadi tinggal kita berkreasi untuk nyambung-menyambung. Nah, ini sudah netes-netes teman-teman ya. Jadi kita bisa setting mau netes atau mau mancur. Mancur. Ya. Mengalir deras atau mengalir menetes. Nah, itu sesuai dengan selera kita. Tapi untuk jangka panjang, untuk hari-harian, nah ada baiknya netes saja sudah cukup. Karena kalau nanti sampai mengalir kencang deras, nanti khawatir tanamannya akan pelempokan bosku ya. Jadi jangan banyak-banyak. Oke, ini di sini ada tanaman semangka, dan yang di polybed itu ada tanaman timun emas. Wih, supaya cepat kaya. Jadi saya menanam timun emas. Oke. Nah, ini sudah kelihatan subur sekali ya, teman-teman ya. Ini berkat alat penyiram otomatis ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ide kreatif kalian.